kebaikan dong itu. Kau lihat di atas apa? Kau lihat di atas apa? Baik, hari ini adalah penangkapan kembali kepada tersangka yang sempat melarikan diri di Polsek Soreang. Ini tadi malam dilakukan penangkapan di daerah Makassar. Untuk yang bersangkutan ini terkait dengan kasus pencurian bermotor yang lari di Polsek, kemudian ya, kita tangkap kembali. Bisa jelaskan Pak, bagaimana prosesnya sampai dia melarikan diri Pak? Untuk yang bersangkutan melarikan diri dari tahanan Polsek dengan cara yang bersangkutan menjebol trali besi yang ada di plafon tahanan Polsek, tepatnya di atas kamar mandi. Kemudian yang bersangkutan melewati plafon Polsek dan kemudian ke belakang Polsek dan melarikan diri ke Perumnas. Berapa lama Pak dilakukan pencarian? Untuk yang bersangkutan sudah kita cari sudah 12 hari. Dan alhamdulillah tadi malam kita tangkap kembali yang bersangkutan. Pak, kalau petugas pada saat itu yang berjaga Pak, kira-kira apa sanksi Pak? Nah, tetap untuk yang bertugas pada malam itu tetap kita lakukan pemeriksaan oleh Propam, Polres, kemudian kita laksanakan pemeriksaan terhadap yang lainnya juga, bagaimana berkaitan dengan SOP-nya dan bagaimana tentang prosedur jaganya. Pak, itu Pak jarak Ubin dengan pelafon itu tinggi kan? Untuk lantai kamar mandi ke plafon sekitar 4 meter. Jadi manjatnya dia naik ke kamar mandi.